telah berlalu sejak seniman agung Allah Yarham Tan Sri P. Ramli muncul di layar Perak. Filem, lagu, muzik, bahkan suara beliau menjadi kegemaran ramai. P. Ramli tetap menjadi ingatan kerana filem-filem beliau menyentuh kehidupan masyarakat tanpa mengira bangsa, bahasa maupun agama. Dalam episod kali ini, saya akan meninjau dengan lebih mendalam tentang apakah yang begitu istimewa mengenai beliau. Inilah dia pustaka peringatan P. Ramli yang terletak di setapak Kuala Lumpur. Suatu ketika dahulu, ia merupakan sebuah tempat kediaman seniman agung ini. Namun, yang tinggal kini hanyalah memori daripada filem-filem serta muzik peninggalan Allahyarham. Ayuh kita ke dalam untuk mengetahui cerita di sebalik artifak-artifak di sini tentang legenda tersohor negara yang sememangnya tiada tolak bandingnya hingga ke hari ini. Keteranjing menjejakkan kaki ke dalam muzium ini seolah-olah membawa saya kembali ke zaman silam, zaman keemasan filem-filem Melayu tahun 50-an dan 60-an. Walau hanya sederhana, tetapi tak dan lebih nostalgik lagi, inilah rumah di mana seniman agung Allahyarham Tan Sri P. Ramli pernah tinggal dan menghembuskan nafasnya yang terakhir pada tahun 1973. Artifak-artifak yang disumbang oleh para peminat setia Allahyarham. Artifak-artifak muzium ini diperolehi daripada sultan-sultan, raja-raja, daripada menteri-menteri, contohnya Tunku Abdul Rahman masa zaman dulu, pemimpin-pemimpin lain, Ibu Mahmud Taib, dia punya favorite artis P. Ramli, juga daripada anak-anak dia setelah P. Ramli meninggal dunia. Anak-anak dia lah menyimpan contoh biola, piano, baju-baju dia. Seorang yang berbakat besar sewaktu hayatnya, P. Ramli boleh menulis skrip filem, mengarah dan mencipta lagu dalam waktu yang sama. Banyak yang dapat dilihat dan diketahui tentang seniman legenda kesayangan kita di muzium ini. Tumpuan saya adalah terhadap muzik yang pernah beliau hasilkan. Melalui panduan Encik Syahrizan, pegawai pustaka peringatan ini, lautan saya dimulakan dengan melihat ruang makan rumah ini. Agak teruja juga saya rasakan apabila melihat piano yang pernah digunakan oleh P. Ramli sewaktu mencipta lagu-lagunya. Lagu pertama yang ciptaan P. Ramli dah jadi masterpiece, dah jadi karya agung. Itu yang membawa dia ke era Singapura. Mesin taip yang beliau gunakan untuk menulis lirik dan lakon layar filem-filemnya. Syahrizan turut menjelaskan tentang bagaimana P. Ramli menghasilkan lagu-lagunya. Interior design dalaman dia 90% ataupun 95% telah diubah suai menjadi pustaka, pameran macam macam itulah. Kecuali ruangan ini. Okey, kecuali ruangan macam ini, ham dia lah. Okey, kalau kita baca buku, P. Ramli nak mencipta muzik dekat dalam tandas, duduk dalam setengah jam, 40 minit. Okey, lepas dia dapat dia punya bimbingan tu, la tu semua, baru tu boleh keluar, baru dia tas gitar dia, baru dia buat kotoge lah. Saya tak tahu sangat apa, dia buat kotoge tu dekat sini. Oh, ni lah ruangan ilham ni lah yang akan kekalkan lah.
Lepas dia apa ni, dia dapat apa ni, boleh buat buah-buah kotor gitu, barulah dia pergi kat meja makan ni untuk type dia punya lirik pula. Ni masa sebenarnya masih elok lagi lah kalau kita tu, masih elok lagi sebenarnya. Masih elok, masih boleh type lagi sebenarnya mesin typewriter ni lah. Ataupun dia buat lirik dulu, dia memang dah ada lirik, walaupun dia baru dia buat dia punya irama lah, irama lah. Habis selalunya orang buat apa ni, irama tu dululah, baru dia buat lirik. Design dalaman ni semua telah diubah suai menjadi pustaka macam saya cakap tadi lah. Tapi susun atur dari dulu memang piano terletak di sini, dan betul. Bagi seseorang yang dalam lingkungan usia 30-an dan dilahirkan lama selepas P. Ramlee meninggal dunia, Syahrizan banyak mengetahui tentang P. Ramlee yang diterangkan kepada saya dengan penuh minat. Memetik lagu Di Mana Kan Ku Cari Ganti sebagai contoh, Syahrizan menjelaskan tentang betapa kompleksnya lagu-lagu ciptaan P. Ramlee. Lagu Di Mana Kan Ku Cari Ganti ni, pemuzik dan pakar muzik barat dia cakap lagu ni memang tak boleh buat zaman dulu. P. Ramlee yang buat. Lagu tu daripada tinggi rendah. Daripada rendah tinggi, saya bagi apa ni contohlah. Okey, hendakku nangis tiada berair mata, hendakku senyum tiada siapa nak teman. Bayangkanlah, itu baru first intro dia, belum masuk dia. Lepas tu pula dia masuk awal dia, dan dia rendah tinggi. Saya juga difahamkan bahawa P. Ramlee biasanya menulis muzik untuk seluruh orkestra. Ini menyebabkan rasa ingin tahu saya semakin bertambah. Macam-macam dia boleh buat. Pakai jari jemari dia sendiri. Itu yang saya cakap, dia memang menakjubkan. Kalau setakat cakap dia tak best, tapi dia bukti. Betul. Dan lagi satu yang menakjubkan tu, P. Ramlee ni dia tak ada pendidikan ilmiah tentang muzik. Contoh, dia tak ada diploma, dia tak ada degree, dia tak ada master, dia tak ada PhD. Kerjaya Allahyarham. Kini tibalah masa untuk kita mengimbau kembali zaman kanak-kanak beliau.